ini adalah daftar pemenang Piala Dunia U20 dari tahun 1977 hingga 2023. Namun sebelum kita mulai, mohon untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya. Berikut ini merupakan daftar pemenang FIFA World Cup U20 dari tahun 1977 hingga saat ini. Di tahun 1977, Yoni Sufiet sebagai pemenang runner-up Meksiko, tuan rumah Tunisia. Di tahun 1979, Argentina keluar sebagai pemenang, Uni Soviet sebagai runner-up, Jepang sebagai tuan rumah. Berikutnya di tahun 1981, Jerman sebagai pemenang, Qatar sebagai runner-up, tuan rumah Australia. Berikutnya di tahun 1983, Brazil sebagai pemenang, Argentina sebagai runner-up, Meksiko sebagai tuan rumah. Berikutnya di tahun 1985, Brazil kembali sebagai pemenang, runner-up Spanyol, Uni Soviet sebagai tuan rumah. Selanjutnya di tahun 1987, Yugoslavia sebagai pemenang, Jerman sebagai runner-up, Chili sebagai tuan rumah. Berikut di tahun 1989, Portugal sebagai pemenang, Nigeria sebagai runner-up, tuan rumah Arab Saudi. Selanjutnya di tahun 1991, Portugal keluar lagi sebagai pemenang, Brazil sebagai runner-up, tuan rumah sebagai Portugal. Kemudian di tahun 1993, Brazil sebagai pemenang, Ghana sebagai runner-up, Australia sebagai tuan rumah. Selanjutnya di tahun 1995, Argentina sebagai pemenang, Brazil sebagai runner-up, Qatar sebagai tuan rumah. Berikutnya di tahun 1997, Argentina sebagai pemenang, Uruguay sebagai runner-up, Malaysia sebagai tuan rumah. Berikutnya di tahun 1999, Spanyol sebagai pemenang, Jepang sebagai runner-up, Nigeria sebagai tuan rumah. Di tahun 2001, Argentina keluar lagi sebagai pemenang, runner-up Ghana, Argentina sebagai tuan rumah. Kemudian di tahun 2003, Brazil sebagai pemenang, Spanyol sebagai runner-up, Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah. Kemudian di tahun 2005, Argentina keluar sebagai pemenang, Nigeria sebagai runner-up, Belanda sebagai tuan rumah. Berikutnya di tahun 2007, Argentina sebagai pemenang, Ceko sebagai runner-up, Kanada sebagai tuan rumah. Di tahun 2009, Ghana sebagai pemenang, Brazil sebagai runner-up, Mesir sebagai tuan rumah. Di tahun 2011, Brazil sebagai pemenang, Portugal sebagai runner-up, Kolombia sebagai tuan rumah. 2013, Prancis sebagai pemenang, Uruguay sebagai runner-up, Turki sebagai tuan rumah. Di tahun 2015, Serbia sebagai pemenang, Brazil sebagai runner-up, Selandia Baru sebagai tuan rumah. Kemudian di tahun 2017, Inggris keluar sebagai pemenang, Venezuela sebagai runner-up, Korea Selatan sebagai tuan rumah. Kemudian di tahun 2019, Ukraina sebagai pemenang, runner-up Korea Selatan, dan Polandia sebagai tuan rumah. Dan di tahun 2023 ini, Indonesia sebagai tuan rumah. Menurut kalian, mampukah timnas Indonesia menjadi juara di Piala Dunia U20 2023 ini? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sports Channel.